di balik kontainer sebesar ini ada kolam renang luas banget. Ada juga cemilan sebesar tampah atau nyiru. Terus-terus ada nasi goreng porsi sewajan juga. Tempat apaan ya ini? Eits, sebelum nonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Hai, kalian kalau malam minggu pada kemana nih? Yang masih bingung mau kemana, pantengin terus yuk video ini sampai habis. Kali ini kita mau dinner di Bobber Backyard. Bentar, ini pintu masuknya beneran kontainer. Daripada bingung, kita coba masuk aja yuk. Temboknya warna-warni, jalannya muat satu orang aja. Jalan menuju mana ya ini? Ada taman kecil. Ada pintu lagi nih, coba kita lihat. Wow, ternyata ada kolam renang luas banget. Cukup bayar Rp25.000 aja, kalian bisa berenang dari pagi sampai sore. Yuk, kita lanjut lagi susur jalannya. Wah, akhirnya sampai juga nih di tempat makan. Area tempat makan di Bobber Backyard ada berbagai macam. Untuk kalian yang takut kehujanan, bisa pilih area semi indoor yang estetik ini. Ada jembatannya juga, instagramable deh pokoknya. Lanjut ke area makan yang serba merah. Area ini juga paling sering dipakai pengunjung untuk hunting foto. Oke, next area utama di Bobber Backyard. Sesuai dengan nama kafe, area ini didesain sedemikian rupa seperti di halaman. Tentunya memberi kesan romantis saat malam hari. Cocok deh bawa pasangan ke sini. Menunya bervariatif loh, untuk ukuran kafe harganya juga terjangkau. Kali ini kita pesan minuman Bobber Oreo dan Leci Squash. Bobber Oreo ini campuran dari Oreo cookies, cream shake, dan susu coklat. Manisnya pas nggak bikin enak. Kalau Leci Squash, perpaduan dari sirup leci, buah leci, dan soda. Nah, ini dia yang bikin viral. Nasi goreng di sini tuh porsinya nggak nanggung-nanggung. Lihat nih, dikasih sama wajan-wajannya, rasanya juga enak, manis dan gurihnya pas. Menu yang ini juga gak kalah unik, namanya Bobber Sampler. Porsinya segede tampah atau nyiru, isinya cemilan-cemilan, ada tahu cabe garam, kentang goreng, onion ring, dan roti panggang tabur keju. Makin lengkap dicocol sama saus barbecue dan mayonnaise. Next, yang seger-seger mau lewat nih. Seblak Bobber ini isiannya melimpah, ada batagor, macam-macam kerupuk, telur, dan kuah yang endolita. Terakhir, kita pesen beef black pepper. Dagingnya empuk bercampur paprika dan bawang bombay. Black peppernya juga berasa, porsinya pas. Wajib dicoba deh menu yang satu ini. Kita pesen 4 makanan dan 2 minuman cuma 160 ribuan aja loh. Ini bisa untuk porsi makan 4-5 orang. Murah kan?
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Yang mau request tempat makan, hotel, dan tempat wisata di area Bandung, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. See you!